Video sebelumnya belum, kalau sudah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali ini adalah review time. Selamat menonton. Kali ini aku ditemani oleh Ari. Kita akan mereview Beyblade Meteor Drago dan Galaxy Pegasus di Excel. Mulai dari yang ini dulu, dari yang Meteor El Drago. Jangan dulu deh lah, nanti dulu. Gini bentuknya. Bagus juga ya. Teman-teman. Dari besi loh. Tuh. Bersih. Ini. Woi. Kita buka ininya. A few moments later. Udah jadi teman-teman. Tuh, Meteor Drago. Launchernya nih. Launchernya gini. Jadi zaman dulu pada kecil-kecil, enggak kayak sekarang. Nih, tuh. 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 Nah, udah gini. Kita masukin dulu ke kartunya. Oh, ini. Gak perlu lagi. Ada yang dong. Sok. Mau dibantuin? Kata berontak time. Susah banget teman-teman. Mau di situ. Gede banget. Coba ini tes set. Ini set. Nah, gede banget sampai Abel gak bisa buka. Yang mana bukan? Bukan, ini ada solasi bannya. Tuh ya. Buka. Ya bener. Susah tuh teman-teman, ada solasi bannya gede. Banyak. Iya gitu. Ambil gunting. Gunting. Ini adalah Galaxy Pegasus di Excel. Isinya kita lihat. Coba dulu. Isinya apa isinya? Isinya apa? Aku dapat ini. Dapat apa ini lah? Simpan dulu aja kayaknya. Di bawah. Di bawah. Nice. Besok. Gede. Gede. Ini Beyblade-nya. Hah? Bagus ya? Ntar deh. Kepala kami. Ini apa? Ini. Ini arenanya teman-teman. Tuh ya, beda ya sama Beyblade Burst yang sekarang. Nah ini bolong. Bolong ya. Alalalala. Simpen dulu. Ini belum dibuka. Sini, liatin ke teman-teman ya, Dek. Buku panduan sama stikernya Beyblade yang ini, Galaxy Pegasus, dan ini stiker yang ini kita dapat stiker stadion dari belakangnya, nggak tahu
cuman kardus tebal. Terus ini apa ini? Ini buat sini deh. Ini bener kasih tuh. Benar-benar itu benar. Diam. Ini susah. Dikunci dulu. Enggak perlu dikunci. Iya dikunci dulu kak. Terus coba ya. Stadion. Saya bukannya gimana sih? Gimana ya teman-teman cara pasangnya? Nice. Oh iya benar gini. Apa ini? Gini. Ada mau pakai ini? Oh. Atau mau pakai kayak Abel? Kayak Abel aja. Oke, yang baru. Ini ternyata gripnya. Aduh, jatuh kan. Ini Beyblade zamannya Metal Master, ini juga sama Metal Master. Ini yang Meteor Drago, ini Galaxy Pegasus. Tuh. Beyblade zaman dulu mah emang besi. Tuh. Tuh. Keduanya emang hebat, besi. Teman-teman. Masalah. Kecil banget. Jangan dicopot-copotin, nanti itu hilang. Ini tuh Beyblade-nya zaman dulu tuh pada kecil-kecil, teman-teman. Terus terbuat dari metal, besi jadi keras. Tuh loncernya juga beda bentuknya. Tuh, ini kelebihannya bisa nyerap energi. Nonton dulu. Bentuknya kayak gini. Ini Galaxy Pegasus. Ini kekuatannya besar. Ini drivernya bergerigi dan itu mencengkram arena. Jadi tuh itu kelebihannya. Aku mau Beyblade yuk. Ayo sini main Beyblade ya di sini. Ini tuh kita dapet dari box yang ini. Ini namanya Meteor Drago. Kita dapat dari box ini, kita dapat ini, sama Meteor Drago, sama launchernya warna putih. Dan sama ini, sama buku panduan, sama stiker. Kalau dari yang box gede, kita dapatnya ini, arena bening, terus Beyblade grip, terus launcher biru. Terus kardus, terus stiker arena, terus kardus lagi, terus stiker Beyblade. Sekarang kita coba ya teman-teman. 3, 2, 1, go. Ada gagal, shoot. 3, 2, 1, go. Ayo, ambil dulu. Aku menang. Rawis. Oke lah. Pengen kenceng terus kalau takut jatuh. 3, 2, 1, go. Shoot. Ayo 3, 2, 1, go. Wapit. Enggak, itu mah gagal.
gak bisa nge-shoot. Three, two, one, go. Closing dulu teman-teman. Kalau mau beli, cek aja di toko online. Tulis aja Meteor Drago. Yang ini, terus yang ini, yang ini, tulis aja Galaxy Pegasus di accept, nanti bakal muncul di toko online. Kalau gitu closing dulu ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.